Bagaimana caranya untuk mendownload driver CH340 untuk Arduino Uno SMD? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya untuk mendownload driver CH340 untuk Arduino Uno SMD. Untuk mendownload driver tambahan CH340, kita bisa langsung cari di internet atau laman pencarian yang kalian miliki, yaitu driver CH340. Nah, di sini ada banyak website yang menyediakan file untuk USB driver CH340. Di sini kita bisa klik salah satu. Kemudian, jika sudah menemukan file tersebut, kita bisa langsung download saja. Nah, kebetulan karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya langsung buka filenya saja. Nah, untuk mendownloadnya, kita tinggal klik setup, kemudian yes. Nah, jika muncul seperti ini, kita bisa mengklik install. Namun, jangan lupa untuk menghubungkan Arduino Uno SMD sebelum Anda mengklik install. Baiklah, sudah terhubung. Sekarang kita bisa klik install. Jika penginstalan berhasil, dia akan muncul seperti ini. Driver install sukses. Kemudian kita bisa langsung cek di Arduino IDE bahwa port tersebut sudah terhubung atau belum. Baiklah, portnya sudah muncul di sini. Serial portnya berada di COM5. Nah, alasan mengapa kita harus mendownload driver tambahan atau USB driver CH340 untuk Arduino SMD sudah pernah saya bahas sebelumnya di konten saya yang berjudul Arduino DIP vs Arduino SMD. Nah, Arduino SMD ini memiliki chip tertanam dengan IC tambahan, sehingga membutuhkan USB driver agar dapat terbaca di port komputer maupun laptop yang kalian miliki. Sehingga sebelum kita bisa menggunakan Arduino Uno SMD ini, kita perlu terlebih dahulu mendownload USB driver tambahan, yaitu USB driver CH340. Jika sudah berhasil mendownload, Anda bisa mengcompile codingan yang Anda miliki atau langsung mengupload saja, karena ketika kita mengupload, codingan tersebut juga sekaligus tercompile. Ya, seperti ini ya. Baiklah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Saya Daniel Aprilius Nasinasi, sekian dan terima kasih.